mengetahui dampak ke depannya. Kenapa memilih Tamrin sebagai lokasi buat ini? Karena kita melihat bahwa Tamrin adalah ibu kota Jakarta, jantung ibu kota Jakarta. Iya. Dan itu dia kesalahan kita. Iya. Ada kepikiran nggak dampaknya masyarakat panik macam ke Tamrin? Kita tidak sempat memikirkan seperti itu. Nah, iya, salahnya kita. Ya. Sob ya. Ya. Menyesal nggak, Mas? Kita sangat menyesal. Ini menyebabkan keresahan masyarakat. Pelaku utamanya adalah F. Dia umurnya 25 tahun, statusnya sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Satunya lagi, mahasiswanya 21 tahun, inisialnya Y. Dia sebagai penyebar di medsos. Pasal yang kita sangkakan di pasal 14 ayat 1 Undang-Undang tahun 46 yang membuat resah atau onar di dalam berita bohong yang ancamannya 10 tahun penjara.